Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo semuanya teman-teman. Selamat berjumpa lagi pada channel yang membahas soal-soal matematika sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembulatan kepuluhan. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan rounding off numbers to the nearest ten. Dalam sehari-hari kita juga melakukan pendekatan. Misalnya kalau kita mengatakan saya membutuhkan waktu kira-kira 40 menit naik mobil dari rumah ke sekolah. Walaupun pada hal yang sebenarnya mungkin bisa saja kita 41 menit, 42 menit membutuhkan waktu dari rumah ke sekolah misalnya karena macet, karena ada pengalihan jalan atau hal-hal lain yang membuat nilai 40 itu sebenarnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Namun biasanya kita mengatakan kira-kira 40 menit. Jarang dikatakan saya membutuhkan waktu kira-kira 41 menit, biasanya dibulatkan ke 10. Dan teman-teman, dalam pembulatan itu kita menggunakan tanda ini, dua huruf S yang tidur ini. Namanya tanda pendekatan atau perkiraan. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan approximation sign, tanda pendekatan, approximation sign. Misalnya dikatakan 11 kira-kira sama dengan 10. Kira-kira sama dengan 10. Baiklah, mari kita lanjutkan. 1 nih. 1 ini yang dikasih warna merah. Dalam pendekatan bilangan yang 10, pendekatan bilangan ke 10 terdekat atau pembulatan bilangan ke 10 terdekat, maka sebenarnya kita menggunakan bilangan-bilangan 0, 10, 20. Satuannya jadi 0. Yang ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu dikatakan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, ini 1. 1 ini dia lebih dekat ke 0 daripada ke 10. Sehingga dikatakan 1 itu sama dengan mendekati 0. Karena dia lebih dekat ke 0. Kemudian 2. 2 juga itu lebih dekat ke 0 daripada ke 10. 2 berada di antara 0 dan 10, namun dia mendekati 0, sehingga dikatakan 2 mendekati sama dengan 0. 3 juga masih lebih dekat ke 0 daripada ke 10, sehingga dikatakan 3 kira-kira mendekati 0. 4, 4 berada di antara 0 dan 10. 4 juga lebih dekat ke 0, sehingga dikatakan 4 kira-kira mendekati 0. Nah, yang di tengah-tengah ini 5. 5 berada persis di tengah-tengah antara 0 dan 10. Namun, dalam matematika, 5 ini sudah dianggap dekat ke 10. 5 dianggap dekat ke 10 daripada ke 0, walaupun dia kenyataannya sama jarak antara 5 ke 0 dengan 5 ke 10. Namun dalam matematika, 5 dianggap mendekati ke 0, mendekati ke 10, sehingga dikatakan 5 mendekati ke 10. Jadi 1, 2, 3, 4 itu lebih dekat ke 0, tapi 5, 6, 7, 8, 9, mulai dari 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9 itu mendekati ke 10. 6 mendekati ke 10. 7 lebih dekat lagi ke 10. 8 lebih dekat lagi ke 10. 9 pasti lebih dekat ke 10 daripada ke 0. 9 berada di antara 0 dan 10, namun dia lebih dekat ke 10. Kemudian 11. 11 berada di antara 10 dan 20, namun dia lebih dekat ke 10. Jadi 11 itu kira-kira sama dengan 10. Karena dia lebih dekat ke 10.
Kemudian 12 berada di antara 10 dan 20, namun dia lebih dekat ke 10. Sehingga 12 kira-kira sama dengan 10. 13 juga masih mendekati ke 10. 13 kira-kira sama dengan 10. Kemudian 14 juga masih mendekati 10, sehingga dikatakan 14 kira-kira sama dengan 10. Nah, 15 berada persis di tengah-tengah antara 10 dan 20. Dalam matematika, 15 ini dianggap mendekati ke 20. Sehingga 15 itu kira-kira sama dengan 20. Mulai dari 15 ya. Kalau tadi 5 ini mendekati 10. Kalau 15 mendekati 20. 25 mendekati 30. 16 atau 24 sekarang. Ya, 16 ya. 16 ya lebih jelas, jelas lebih dekat ke 20. Daripada ke 10, 16 lebih dekat ke 20. 16 berada di antara 10 dan 20, namun 16 lebih dekat ke 20. 24. Ah, 24 lebih dekat ke 20. 24 kalau dibulatkan itu kira-kira sama dengan 20. 25 nanti misalnya ada 25, baru dia mendekati ke 30. 24 untuk 24 dia dianggap mendekati ke 20. Contoh, bulatkanlah bilangan di bawah ini ke puluhan terdekat. Kita perhatikan angka satuannya yaitu 4. Jika nilainya tidak sampai 5, 4 tidak sampai dengan 5, maka nilai puluhannya tetap. Nilai puluhannya sih 0, berarti tetap 0. Dan angka satuannya berubah menjadi 0 karena kita melakukan ke puluhan terdekat. Berarti 4 itu kira-kira sama dengan 0. Contoh berikutnya, 5. Perhatikan angka satuannya, jika nilainya sampai 5, maka nilai puluhannya ditambah 1. Nilai puluhannya kan 0 di sini, nggak ada. Karena nilai satuannya 5, maka puluhannya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan angka satuannya berubah menjadi 0. Jadi 5 itu mendekati 10. 5 itu mendekati 10. 12. Perhatikan angka satuannya, jika nilai tidak sampai 5, maka nilai puluhannya tetap dan angka satuannya berubah menjadi 0. Tidak sampai 5, 2 ini, angka satunya 2 tidak sampai 5, maka angka puluhannya tetap, angka puluhannya 1. Jadi, angka satuannya berubah jadi 0, jadi 10. 12 itu kira-kira sama dengan 10. Kemudian 14. Perhatikan angka satuan, jika nilainya tidak sampai 5, maka nilai puluhannya tetap dan angka satuannya berubah menjadi 0. Angka satuannya 4, angka puluhannya 1, tidak sampai 5 berarti masih 10. 14 itu kira-kira sama dengan 10, karena satuannya belum sampai 5. Berikutnya, 11. Wah, jika nilainya tidak sampai 5. Perhatikan angka satuan. Jika nilainya tidak sampai 5, maka nilai puluhannya tetap dan angka satuannya berubah menjadi 0. Tidak sampai 5 jadi 0, puluhannya tetap jadi 10. Berikutnya 15. Perhatikan angka satuan. Jika nilainya sampai 5, maka nilai puluhannya ditambah 1. Nilai satuannya 5. Berarti ini dirubah jadi 0, angka puluhannya ditambah 1. Berarti 15 itu kira-kira sama dengan 20. Karena nilai satunya sudah 5, dirubah jadi 0, angka puluhannya ditambah 1. Berikutnya 17. Perhatikan angka satuan. Jika nilainya sampai 5, maka nilai puluhannya ditambah 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0. Ini sudah lebih dari 5, berarti ini angka puluhannya ditambah 1 jadi 2, angka satuannya berubah menjadi 0 jadi 20. Kemudian kita lanjutkan 19. Sudah lewat 5, berarti juga ini sama dengan 20. Angka satunya lebih dari 5, dirubah jadi 0, angka satuannya, angka puluhannya ditambah 1.
Ada lagi soal berikutnya tentang taksiran, bahasa Inggrisnya estimation. Taksirlah hasil operasi hitung di bawah ini ke puluhan. Perhatikan angka satuannya, jika nilainya sampai 5, maka nilai puluhannya ditambah 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0. 146 ditambah 88. 146 itu angka satunya 6, sudah lewat 5, berarti 14 ditambah 1, 15. Jadi 146 mendekati 150. 88, angka satunya 8, sudah lewat 5. Berarti angka puluhannya ditambah 1, 8 tambah 1, 9. Jadi 146 ditambah 88, 88 itu mendekati 150 tambah 90 sama dengan 240. 146 ditambah 88 kira-kira mendekati 240 ke puluhan terdekat. Berikutnya, 276 dikurang 22. 276 itu angka satuannya 6, sudah lewat 5. Berarti 27 ditambah 1, 28. Angka satuannya jadi 0, 280. 22, angka satuannya tidak sampai 5, jadi angka puluhannya tidak ditambah. Angka satuannya jadi 0, jadi 22 mendekati 20. Jadi 280 dikurang 20 sama dengan 260. 276 dikurang 22 mendekati 260. Tiga puluh delapan mendekati 40. Angka satunya udah lewat 5 dua-duanya. Sehingga angka puluhannya ditambah 1. 26 jadi 30, 38 jadi 40. 30 kali 40, 1200. Kemudian, dua ratus empat puluh tujuh dibagi empat puluh lima. Angka satuannya 7, sudah sampai dan lewat 5, sehingga dibulatkan jadi 250. 45, angka satunya 5, sehingga kok dibulatkan menjadi 50. Berarti 250 dibagi 50 sama dengan 5. Contoh soal cerita. Ahmad mempunyai 115 kelereng hijau dan 288 kelereng putih. Taksirlah jumlah kelereng Ahmad ke puluhan terdekat. 115 dibulatkan jadi 120 karena satuannya sudah sampai 5, sehingga 11 ditambah 1 jadi 12, 120. 288, angka satuannya sudah sampai 5, sudah lewat 5, sehingga 28 tambah 1 sama dengan 29, 290. 115 ditambah 288 sama dengan 120 ditambah 290, kira-kira sama dengan 410. Kita lanjutkan. Jumlah siswa kelas 5A dan 5B adalah 48 siswa. Saat karya wisata, siswa-siswa tersebut dibagi menjadi 11 kelompok. Berapa kira-kira banyak siswa di setiap kelompok? 48 dibagi 11. 48 dibulatkan menjadi 50. 11 dibulatkan jadi 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Berarti banyak siswa di setiap kelompok ada 5 orang. Kira-kira. Oke. Dari contoh-contoh yang diberikan, mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba latihan online dengan cara memindai QR code pada tampilan ini atau bisa klik ini, link ini yang ada di YouTube di bawahnya di deskripsi YouTube, atau bisa juga diketik ini di Google, nanti bisa ikut latihan online membulatkan dan menaksirkan bilangan kepuluhan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.